Terus di kotor itu. Hai bro, salam kacol. Oke, hari ini kembali lagi bareng saya Airi. Nasi yang mukanya nggak seberapa tapi sangat pemberani dan sangat karismatik. Hore. Oke, jeng 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 jet. Hari ini kita mau ngapain? Hari ini kita mau nge-review gitar akustik versus gitar klasik. Sip. Dah. Kali ini kita mau nyari perbedaan antara gitar akustik dan gitar klasik. Kita lihat. Ini di samping kanan saya ada gitar akustik. Tentunya mereknya akustik. Kita promosi, sehari promosi. Di samping kiri saya juga ada gitar klasik, mereknya akustik juga, promosi lagi, dua-duanya akustik. Murah kok, bener, murah tau, beneran, serius. Oke, kali ini kita coba review perbedaannya ya. Sekarang kita mulai dari neck atau stangnya. Lihat ya. Stang gitar akustik dia lebih kecil, lebih istilahnya nggak lebar. Kalau yang klasik ini lebar, dia lebar, stangnya lebar, lebih lebar. Kalau yang ini lebih ramping, ramping. Oke, kita lihat. Oh ini body. Bodinya kalau gitar akustik cenderung lebih besar, ya besar. Jarang sih kalau gitar klasik yang bodinya lebih besar. Terus ini tempat masang senarnya sangat beda. Kalau ini kayak semacam ditusuk jarum kayak gitu kan, masukin senarnya tusuk cut, masukin senarnya tusuk cut. Kalau di sini nggak, dia ditali. Nah senar. Senar pasti beda. Gitar akustik dia senarnya string. Kalau gitar klasik dia senarnya nilon. Oke, kalau untuk suara ya suara. Kalau gitar akustik dia cenderung lebih bright, lebih ke suasana yang rame, terus suasana yang meriah, kayak semacam musik-musik itu dia lebih cocok yang ini, yang akustik. Kalau untuk klasik dia musik-musik mellow, slow gitu, dengan suara yang lembut, pas lembutnya biasanya dia pakai klasik, karena kalau dia pakai gitar akustik suasana hatinya nggak dapet. Nanti kalau kamu menanggap saya pakai gitar yang gini dan suasana yang melo, gak bakal kena. Oke, sekarang kita coba review suaranya ya. Jangan nanti lecet. Kita mulai dari yang akustik. Oke. Thank you.
Jadi ya kayak gitulah, ini perbedaan dari gitar akustik sama klasik. Ya pasti terserah kalian mau milih yang mana sesuai kebutuhan. Kalau kalian mau yang musik yang apa, suara yang lebih soft ini, kalau ingin yang lebih bright, lebih rame ini. Oke, terima kasih. Bye, salam kajol.